على أرواح آبائه وإخوانه صلى الله عليه وسلم وخصوصا وصلاه على كتاب شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا نبيك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا نبيك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا نبيك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Syekh yang saya muliakan, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Ar-Rahimah yang dikasihi, Datuk-datuk, Datin-datin, Tuan-tuan, Puan-puan, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur Alhamdulillah sekali lagi dapat kita menyambung kembali pengajian Sirah Nabawiyah pada pagi ini, muka surat 149. Muka surat 149. Benih yang baik dari Yathrib. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Qom Aus. Asalnya Aus dan Khazraj adalah dua beradik yang tinggal di Yathrib, tetapi anak cucu mereka bermusuhan antara satu sama lain. Kemuncak peperangan antara mereka adalah peperangan Bu'ath. Ini menyebabkan kaum Aus menghantar utusan untuk meminta pertolongan dari Quraisy. Apabila Rasulullah SAW berjumpa rombongan itu di Mekah dan mengajak kepada Islam serta membaca ayat suci Al-Quran, maka Iyas bin Mu'ad, salah seorang ahli rombongan itu berkata, "Hai kaumku, demi Allah, ini lebih baik daripada tujuan kita ke sini." Tiba-tiba Abul Al-Hasy Anas bin Rafi' juga ahli rombongan melontar tanah ke muka Iyas sambil berkata,
Bukan ini tujuan kita ke sini. Biarkan kami dengan urusan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun pergi manakala rombongan Aus balik ke Yathrib tanpa ikat perjanjian dengan Quraisy. Jadi ini nak ceritakan Bai'atul Aqabah. Ya. Tapi sebelum itu di bawahnya benih yang baik daripada Yathrib. Ada beberapa orang penduduk Yathrib telah memeluk Islam. Adapun yang kedua Qam Khazraj. Tahun ke-11 kenabian, satu rombongan Qam Khazraj datang ke Mekah untuk tunaikan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan misi dakwanya, iaitu waktu malam supaya tidak dikesan oleh musyrikin Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan rombongan seramai 6 orang pemuda di Aqabah. Mereka terdiri dari As'ad, terdiri daripada As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah kamu semua? Mereka menjawab, kami dari kaum Khazraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiran orang Yahudi. Lalu Rasulullah tanya jiran orang Yahudi, Yathrib ini sekarang dikenali apa? Madinah. Yathrib ini adalah Madinah Munawwarah yang kita panggil sekarang ni. Ini kisah sebelum Nabi berhijrah ke Yathrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi bersabda, sudikah kamu mendengar ucapanku? Rasulullah pun mengajak mereka kepada Islam dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu mereka bercakap sesama mereka, hai kaumku, inilah Nabi yang selalu diperkatakan oleh orang Yahudi kepada kita. Jangan biarkan orang Yahudi mendahului kita untuk menyahut seruan ajarannya. Segeralah menyahut dakwahnya dan marilah masuk Islam. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami tinggalkan kaum kami di Yathrib dalam keadaan bermusuhan. Moga-moga mereka akan disatukan oleh Allah dengan berkat-Mu. Bila kami pulang nanti akan kami kemukakan agama ini untuk mereka. Andai kata Allah Taala menyatukan mereka di bawah pimpinan-Mu, maka tiada lelaki pun lebih mulia dari-Mu. Ini kisah sebelum berlakunya perjanjian Al-Aqabah 1. Jadi disebutkan dalam kitab ini, ada disebutkan bahawa ada 6 orang penduduk Yathrib yang telah memeluk Islam pada musim haji tahun ke-11 kenabian. Dan mereka telah berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan kaum mereka. Di Yathrib ni ada kaum Aus dan Khazraj. Mereka ni adalah anak cucu, apa nama, adalah adik beradik yang tinggal di Yathrib. Tetapi anak cucu mereka telah jadi permusuhan antara sesama mereka. Jadi tahun ke-11 kenabian, mereka 6 penduduk Yathrib telah memeluk Islam pada musim haji yang tahun pada tahun yang ke-11. Dan mereka berjanji dengan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan kaum mereka. Hasilnya pada musim haji berikutnya, iaitu musim haji tahun ke-12 kenabian bersamaan Julai tahun 621 Masehi, datanglah 12 orang lelaki termasuk 5 orang yang telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun sebelumnya. Seorang lagi yang tidak hadir ialah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Selebihnya ialah 7 orang baharu, iaitu Mu'ad bin Al-Harith bin Afra dari Bani Al-Najjar,
kabilah Al-Khazraj. Kemudian Zakwan bin Abdul Qais dari Bani Zuraiq, kabilah Al-Khazraj. Ubadah bin Al-Samit dari Bani Ghanam, kabilah Al-Khazraj. Yazid bin Talabah dari suku Bani Ghanam, kabilah Al-Khazraj. Keturunan kabilah itu Al-Ghanam sehingga ke hari ini pun ada. Dulu Mustasyar Islamiah dekat Safaratul Saudiyah, Syekh Abdul Rahman Al-Ghanam. Itu kira saudara angkat saya tu. Abang angkat macam dulu Mustasyar Islamiah orang dia di Saudi Arabia tu, apa, Syekh Abdul Rahman Al-Ghanam ni rupanya masih ada lagi. Al-Abbas bin Ubadah bin Naqlah dari Bani Salim, qabla Al-Khazraj. Abu Al-Haytham bin Al-Tihan dari Bani Abdul Ash'al, qabila Aus. Uwaim bin Sa'idah dari Bani Amru bin Auf, qabila Aus. Jadi dua orang yang terakhir adalah dari kabilah Aus, sementara yang lainnya adalah dari kabilah Khazraj. Mereka ni datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, yakni di Mina. Dalam pertemuan itu mereka telah berjanji setia. Berjanji setia sebagaimana bai'ah para wanita. Yakni kandungan janji setia itu sejajar dengan bai'ah yang diberikan oleh golongan wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa pembukaan kota Makkah. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, marilah berbai'ahlah kepadaku bahawa kamu tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak membawa cerita-cerita fitnah dari hadapan dan belakang kamu, dan tidak menderhakaiku dalam kebajikan. Barang siapa daripada kamu yang menunaikan bai'ah ini, maka Allah akan memberikan ganjarannya. Barang siapa daripada kamu yang terlanggar sesuatu daripadanya lalu dihukum semasa di dunia, maka itu adalah sebagai penebusnya, kafarah. Barang siapa yang terlanggar sesuatu daripadanya lalu Allah menutupnya, maka urusannya terserahlah kepada Allah. Jika dia mau, maka dia akan menyiksanya, dan jika dia mau, dia akan mengampunkannya. Kata Ubadah, lalu aku pun membai'ahnya dalam naskah lain, lalu kami pun membai'ahnya atas perkara tersebut. Dan ini berlakunya perjanjian setia di Aqabah yang satu. Ia berlaku pada tahun ke-12 kenabian. Ya, disertai oleh 12 orang lelaki. Jadi kandungan bai'ahnya sebagaimana kita bacakan mafhum daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali tidak mensyirikkan Allah. Yang kedua tidak mencuri. Yang ketiga tidak berzina. Yang keempat tidak membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Yang kelima tidak membawa cerita-cerita fitnah ya, dari hadapan maupun belakang. Yang keenam tidak menderhakai ya, Rasulullah dalam kebajikan. Ini di beberapa perkara yang mereka memberi perjanjian setia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini permulaan yang dikatakan janji setia Al-Aqabah. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bagaimana kaum Aus dan Khazraj asalnya menjadi musuh antara satu sama lain. Wahal mereka ni adalah satu keturunan. Tetapi dengan Islam Allah telah menyatukan mereka. Dengan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan mereka, bahkan mereka menerima cahaya yang dibawa oleh cahaya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sayugianilah
kita jadikan Islam ini sebagai satu penyatuan kepada bangsa kita. Tidak sayogianya kita bermusuh sesama kita. Ini tujuan kita mempelajari dan mengambil tahu sirah An-Nabawiyah. Tidak ada gunanya kita seringkali mencari bibit-bibit ataupun jurang perbezaan sehingga menjauhkan antara satu sama lain. Bahkan kita sepatutnya mencari bibit-bibit yang boleh menyatukan kita. Kita lihat bagaimana kaum Aus dengan kaum Khazraj akhirnya disatukan dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pada tahun ke-11 kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, seramai 6 orang telah menerima. Tujuan asal mereka datang supaya minta pertolongan daripada Quraisy untuk membantu mereka, bukan? Tetapi bila jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka menerima cahaya. Baginda cahaya Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara janji setia Aqabah satu ni pun patut kita ambil pengajaran. Yang pertama, tidak mensyirikkan Allah dalam sesuatu apapun, dalam ibadah kita, dalam apa jua, jangan kita mensyirikkan Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Tidak mencuri. Mencuri ni tak semesti kita pergi kat rumah orang saja. Mencuri ni kita ambil hak orang, itu pun kira mencuri, merompak, mengambil hak-hak rakyat yang tidak dengan cara yang betul, itu mencuri juga. Tidak berzina, tidak berzina, tidak melakukan perzinahan. Sebab itu pihak berwajib dia mesti menutup segala pintu-pintu yang boleh membawa kepada perzinaan. Umpamanya rumah-rumah urut, kelab-kelab malam dan sebagainya. Itu juga tidak ada alasan bagi kita. Kalau tak ada kelab malam, bagaimana kita nak uji keimanan kita? Kalau tak ada tempat main judi, kalau tak ada tempat minum arak, orang Islam nak uji iman mereka macam mana? Dia tidak boleh begitu. Itu Islam gunakan akal fikiran. Kita hendaklah menutup tempat premis-premis yang boleh membawa kepada perkara yang haram. Tidak membunuh anak-anak. Tidak membunuh anak-anak yang tidak berdosa. Tidak membawa cerita-cerita fitnah. Jangan membawakan cerita-cerita fitnah. Terutama sekali dekat PRU ni. Saya menyeru kepada semua parti politik supaya berkempen dengan secara sihat. Tidak ada tuduh tanpa bukti. Tidak ada maibkan sesiapa, tetapi hendaklah kita berkempen secara sihat. Terangkan vision, misi dan visi kita. Tak salah kita nak memburuk antara satu sama lain. Kita adalah orang Islam, beriman dengan kitab yang satu, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Islam ini. Perkara-perkara mentadbir ini perkara ijtihadiyah. Tidak ada seseorang pun yang sempurna. Tetapi dalam kita memilih, hendaklah melihat kepada perkara-perkara yang boleh menguntungkan Islam. Jadi semua orang hendaklah berkempen secara sihat, dan kalau boleh ahli Korea ni jangan berpecah. Biar bendera berkibar tu berlainan warna apa semua, tetapi hati kita tetap dengan satu, pegang teguh kepada ukhuwah Islamiah. Ini kita lihat dalam perjanjian setia Aqabah satu, jangan membawa cerita-cerita fitnah. Dan orang yang seringkali mendengar cerita fitnah ini pun hati akan jadi gelap.
Bahkan kadang-kadang kita mempertahankan perkara-perkara yang difitnah ini tanpa tabayyun terlebih dahulu, kita turut berdosa. Apatah lagi kita tolong viralkan, menyebarkan kepada ribuan jutaan manusia yang melihat, membacanya. Baik. Kemudian setelah perjanjian itu, lalu dilantiknya duta Islam ke Madinah. Selepas selesai bai'ah dan musim haji berlalu, Rasulullah SAW mengutuskan bersama kumpulan yang berbai'ah ini, dutanya yang pertama ke Yathrib. Tujuannya ialah untuk mengajar orang Islam di sana mengenai syariat-syariat Islam serta memperdalamkan kefahaman mereka mengenai agama ini. Jadi duta ini juga berperanan menyebarkan Islam kepada mereka yang masih syirik. Untuk tujuan ini, Rasulullah SAW telah memilih seorang anak muda daripada kalangan yang terawal memeluk Islam, iaitu Musa bin Umair Al-Abadari radhiyallahu anhu. Jadi Musa bin Umair Al-Abadari radhiyallahu anhu dilantik sebagai duta ke Yathrib, mengajarkan Islam kepada kaum di musyrikin di sana. Jadi kejayaan yang menggembirakan di Yathrib, Musa menumpang di rumah Asad bin Zurarah. Mereka berdua kemudian menyebarkan Islam dengan penuh semangat dan kesungguhan kepada penduduk Yathrib. Musa terkenal sebagai seorang yang mahir membaca Al-Quran. Antara contoh hebat yang menunjukkan kejayaannya dalam berdakwah merujuk kepada kisah dakwanya di kebun Bani Zafar. Pada suatu hari, Asad bin Zurairah dan Musa pergi ke kampung Bani Abdul Al-Ashhal dan kampung Bani Zafar. Mereka masuk ke sebuah kebun Bani Zafar dan duduk di atas tebing telaga yang dipanggil Telaga Maraq. Di situ beberapa orang lelaki Muslim datang berkumpul dengan mereka. Sa'ad bin Mu'adh dan Usai bin Hudair adalah dua orang ketua kaum dari Bani Ashyal pada masa itu yang masih syirik. Apabila mereka berdua mendengar hal tersebut, berkatalah Sa'ad kepada Usai, "Pergilah kamu kepada dua orang ini yang datang hendak memperbodohkan orang kita yang lemah. Halanglah mereka serta larangilah mereka agar jangan datang ke kampung kita." Asad bin Zurarah itu adalah sepupuku, sebelah ibu. "Kalau tidak kerana itu, sudah tentu aku sendiri yang akan pergi." Jadi Usai pun mengambil tombaknya lalu marah ke arah mereka. Apabila Asad melihat kedatangan Usai, dia berkata kepada Musa, "Orang ini ada ketua kaumnya. Dia datang kepadamu, maka cubalah tanamkan kebenaran agama Allah dalam dirinya." Jadi kata Musa, "Kalau dia sudi duduk, maka aku akan berbicara dengannya." Kemudian Usaid pun sampai lalu berdiri tercegat di hadapan mereka sambil merungut-rungut, katanya, "Mengapa kamu berdua datang ke tempat kami? Adakah kamu hendak memperbodohkan orang kami yang lemah? Kalau sayangkan diri, maka silah jauhkan diri daripada kami." Maka Musa berkata, "Sudikah tuan duduk sebentar untuk mendengar? Kalau tuan puas hati, boleh menerimanya. Dan kalau tuan tidak senang, tuan boleh halang apa yang tuan tidak senangi itu." Lalu Usai berkata, "Ini cadangan yang adil." Dia pun meletakkan tombaknya dan duduk. Kita tengok. Kita tengok Usai punya macam mana. Ini cara kita dah sepatutnya ikut. Dah, panggil duduk, cerita face to face. Boleh terima, terima, tak boleh terima. Ini dok. Mana? Cerita-cerita belakang, lepas tu bawakan apa fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti dan sebagainya, tidak sepatut berlaku. Dan tukang yang nampak sampaikan berita itu pun pergi jumpa orang kena tuduh dulu. Siasat dulu betul atau dengar daripada mulut dia sendiri. Jadi kita lihat walaupun Usaid ni belum Islam, tapi gentle.
Dia sanggup duduk ah. Sila cerita. Lalu Musa berkata, ini cadangan yang adil. Dia pun meletakkan tombaknya dan duduk. Musa menceritakan kepadanya mengenai Islam dan membacakan ayat Quran. Orang yang menceritakan kisah ini berkata, demi Allah, kami melihat Islam pada raut wajah Usai yang bersinar dan berseri-seri sebelum dia bercakap. Kemudian Usai pun berkata, alangkah indah dan cantiknya bagaimana kamu lakukan apa yang kamu hendak masuk ke dalam agama ini. Mereka berdua menjawab, mandilah dan bersihkan pakaianmu. Kemudian ucaplah syahadah kebenaran dan setelah itu bersolatlah dua rakaat. Lantas Usai pun mandi dan membersihkan pakaiannya. Kemudian mengucap syahadah dan solat dua rakaat. Setelah itu dia berkata, di belakangku ada seorang lelaki. Jika dia sudi mengikut kamu, niscaya tidak seorang pun daripada kaumnya yang akan meminggir diri. Aku akan usahakan supaya dia datang kepada kamu berdua sekarang. Jadi Usai pun mengambil tombaknya dan pergi bertemu Sa'ad bin Mu'ad yang berada dalam kalangan kaumnya. Ketika itu mereka sedang duduk-duduk di tempat perhimpunan mereka. Lalu Sa'ad berkata, demi Allah, aku bersumpah dia datang dalam raut muka yang tidak sama seperti semasa dia pergi tadi. Jadi apabila Usai sudah tercegat di tempat perkumpulan itu, Sa'ad pun berkata kepadanya, apa yang kamu buat? Jawab Usaid, aku telah bercakap dengan dua orang itu. Demi Allah, aku tidak melihat apa-apa yang tidak baik pada mereka berdua. Dan aku pun telah melarang mereka berdua. Lalu mereka menjawab, kami akan melakukan apa yang kamu suka. Jadi aku diberitahu oleh Bani Harithah telah keluar untuk membunuh Asad bin Zurarah kerana mereka tahu Asad itu adalah sepupumu sebelah ibu dan tujuan untuk memalukan kamu. Mendengar itu, maka marahlah Sa'ad, lalu dia bingkas bangun dan mengambil tombaknya serta keluar untuk bertemu dengan mereka berdua. Tetapi apabila sampai, didapatinya Asad bin Musab dalam keadaan biasa saja. Maka tahulah dia bahawa Usaid sengaja memerangkapnya supaya mendengar sesuatu daripada mereka berdua. Dia pun berdiri tercegak di hadapan mereka sambil merungut-rungut. Kemudian dia berkata kepada Asad bin Zurarah, demi Allah, hai Abu Umamah, kalaulah tidak kerana kita ada hubungan keluarga, niscaya aku tak perlu menyuruh dia ini datang sebagai mewakiliku. Berani kamu masuk ke kampung kami membawa sesuatu yang kami benci? Sebelum itu Asad telah berkata kepada Musab, demi Allah, yang datang kepada kamu ini ialah seorang ketua dan di belakangnya ada kaumnya. Kalau dia sudi mengikut kamu, niscaya tidak seorang pun kaumnya yang akan ketinggalan. Lalu Musa pun berkata kepada Sa'ad bin Mu'ab, sudikan tuan duduk sebentar. Jadi kisah ini pun berlakulah kepada Sa'ad bin Mu'ab. Perginya sebab nak menghalang, nak menghalang Musa dengan Asad bin Zurarah supaya tidak menceritakan, menyampaikan ajaran Islam itu. Dan dia duduk. Duduk. Jadi yang meletakkan tombaknya lalu duduk, Musa pun menawarkan Islam kepadanya dan membacakan kepadanya Al-Quran. Lalu dia berkata, demi Allah, kami melihat Islam pada raut mukanya yang bersinar-sinar dan berseri-seri sebelum dia bercakap. Kemudian dia berkata, bagaimana kamu lakukan apabila kamu hendak masuk ke dalam agama ini? Mereka berdua menjawab, mandilah dan bersihkan pakaianmu. Kemudian ucaplah syahadah kebenaran. Dan setelah itu, bersolatlah dua rakaat. Jadi ini apa yang berlaku kepada duta. Iaitu Mus'ab yang dilantik oleh baginda SAW ke Yathrib sebagai duta untuk menyampaikan Islam ini kepada kaum musyrikin di Yathrib. Maka dia telah, beliau telah berjaya mengislamkan beberapa orang ketua kaum di sana. Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada kisah kaum Aus dan Khazraj dan juga Bai'atul Aqabah yang pertama, sayogianya lah
kita lihat bagaimana Islam dapat menyatukan antara dua puak yang berselisih serta menjadi musuh antara satu sama lain. Akhirnya mereka dapat disatukan dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka di antara pengajaran Bayatul Aqabah Ula ni, isi kandungan perjanjiannya di antaranya tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak, dan juga tidak boleh sebarkan, bawakan berita-berita fitnah. Ini orang Islam, akhlak orang Islam. Jadi diharapkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa jua pun hendaklah kita bertautan, kuatkan ukhuwah Islamiah kita, jangan kita berpecah hati. Jangan berpecah hati. Jadi mudah-mudahan kita semua ni diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebarkan berita-berita fitnah yang boleh memecah belahkan sesama umat Islam, dan mudah-mudahan Allah Taala kuatkan hati kita semua ni sentiasa menerima teguran, sentiasa memaafkan antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah kembalikan kekuatan umat Islam, khususnya qaryah kita ni, penduduknya semua bersatu hati, insya-Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulqa al-khatim lima sabaqana sulhaq bihaq wal-hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan taftahu lana abwaba ridha wal-khayri wa taysir wa tughliqu anna biha abwaba sharri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.